Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Kali ini kita kembali akan membahas info seputar Liga 1 Indonesia di awal pekan ke-9. Dari hasil pertandingan sebelumnya, berikut update klasemen untuk sementara, di mana hingga pekan ke-8 Madura United saat ini berada di puncak klasemen dengan total 19 poin. Menyusul Borneo FC dengan 18 poin dan Bali United juga 18 poin. Sementara itu, 3 tim zona degradasi diisi oleh Barito Putra 6 poin, Trans Nusantara FC 5 poin, dan Persik Kediri 2 poin. Selanjutnya, di 5 pencetak gol teratas, Matius Pato saat ini berstatus top skor sementara dengan 8 gol. Dan di 5 pemberi asis teratas, nama Ramiro Pergonsi masih belum tergeser dengan 5 asis. Dan mari kita simak hasil pertandingan awal pekan ke-9 di Liga 1 Indonesia, di mana di pertandingan pertama, Madura United versus Bayangkara FC, pertandingan ini dimenangkan oleh Madura United dengan skor 1-0 dengan pencetak gol sebagai berikut. Pertandingan kedua, PSIS Semarang versus Bayangkara FC. Pertandingan ini dimenangkan oleh PSIS Semarang dengan skor tipis 3-2 dengan pencetak gol sebagai berikut. Pertandingan ketiga, Borneo FC versus Persita Tangerang. Pertandingan ini berakhir dengan skor sama kuat 2-2 dengan pencetak gol sebagai berikut. Dari hasil 3 pertandingan pertama pekan ke-9, maka PSIS Semarang tancap gas dan naik ke peringkat 8, update terbaru klasemen sementara Liga 1 Indonesia sejauh ini. Matius Pato cetak gol ke-9-nya di pekan ke-9, serta Bruno Dybal masuk daftar 5 pemberi asis teratas Liga 1 Indonesia dengan 4 asis. Jadwal pertandingan lanjutan Liga 1 Indonesia pekan ke-9 akan digelar pada Sabtu 10 September 2022 antara lain. Di jadwal pertama, Bali United versus Dewa United start pertandingan pada pukul 15.30 WIB. Di jadwal kedua, PSS Sleman versus Persis Solo start pertandingan pada pukul 18.15 WIB. Jadwal ketiga, Rans Nusantara FC versus Persik Kediri start pertandingan pada pukul 18.15 WIB juga. Serta di jadwal keempat, PSM Makassar versus Persebaya Surabaya start pertandingan pada pukul 20.00 WIB. Inilah sekilas info hasil dan jadwal pertandingan Liga 1 Indonesia pekan ke-9. Semoga kawan-kawan semua terhibur. Sekian dan terima kasih.